Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Haji Budi Rahmat, Insinyur Magister Sains ataupun yang mewakilinya. Yang terhormat Pembina UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, Ibu Santiana SSMPD. Yang terhormat Ketua Umum UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, Saudara Muhammad Habib Azakwan. Yang terhormat Ketua BLM dan BEM Universitas Siliwangi atau yang mewakilinya. Yang terhormat seluruh Ketua Ormawa dan UKM di lingkungan Universitas Siliwangi, serta yang saya cintai dan banggakan seluruh audiens yang hadir dalam kesempatan kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan konser virtual Aruna Darani dari UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi tahun 2020. Konser virtual ini merupakan program kerja dari Project Development Department Kabinet Sputni UKM PSM Universitas Siliwangi tahun 2020 dalam bentuk pertunjukan seni paduan suara secara daring atau virtual. Mengapa kita melakukan kegiatan ini? Karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19 untuk menghindari pemaparan penyebaran virus tersebut. Kami mempersembahkan sebuah karya dalam bentuk penyemangat, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Jumlah partisipan yang terkonfirmasi telah hadir di room meeting kali ini yaitu ada 200 partisipan kurang lebih. Saya mengangkat tema konser kali ini yaitu dengan nama Aruna Darani. Aruna yang artinya cahaya pagi kuning kemerahan dari ufuk timur yang melambangkan semangat hari baru dan harapan baru. Sedangkan Darani merupakan bumi tanah yang melambangkan kerendahan hati, kecintaan kepada tanah air, kehalusan baik budi pekerti. Dengan berbagai karya yang kami persembahkan, semoga kita semua bisa tetap semangat dan termotivasi dalam berkarya di masa pandemi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pembina UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, yang terhormat Eksekutif Manajemen Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, yang terhormat Koordinator dan Divisi Bidang Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, dan yang terhormat anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dan sudah sepatutnya, kita sebagai manusia harus mewaspadai terhadap datangnya bencana tersebut. Terhitung mulai bulan Maret 2020, Indonesia kedatangan sebuah bencana yang bernama virus corona. Penyakit virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Ada beberapa sektor yang terdampak secara langsung dari adanya virus corona, itu seperti ekonomi, di sektor wisata, transportasi, maupun manufaktur. Sosial, seperti banyaknya anggota keluarga yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Dan pendidikan, akibatnya seluruh kegiatan belajar mengajar dirumahkan. Karena untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan tidak adanya kerumunan, maka dalam kondisi seperti ini, dengan bangga kami mempersembahkan konser Aruna Darani sebagai bentuk konsistensi kami untuk tetap berkarya. Semoga Anda semua dapat menikmati karya kami dan tetap semangat untuk menjalani masa pandemi ini. Dan bersama-sama kita berharap agar pandemi ini cepat berlalu. Kedatangan sebuah bencana memang tidak diharapkan oleh semua elemen, baik pihak pemerintah maupun masyarakat.
mari kita patuh terhadap protokol kesehatan dari pemerintah, supaya bisa meminimalisir bahaya yang ditimbulkan dari sebuah bencana, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Siliwangi, yang kami hormati Kepala BAKPK Bagian Kemahasiswaan, Sebagian Kemahasiswaan, dan para pembina UKM di lingkungan Universitas Siliwangi, yang kami hormati pula Ibu dan Bapak dosen Universitas Siliwangi yang sudah berkenan untuk menghadiri acara virtual kami, yang saya banggakan, saya cintai, Ketua Umum Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, Ketua Pelaksana Konser, anak-anakku, anggota Paduan Suara Universitas Siliwangi, Ketua BEM, BLM Universitas Siliwangi, para ketua UKM di lingkungan Universitas Siliwangi, dan kepada siapa saja yang pada hari ini berkesempatan untuk menghadiri acara konser virtual yang diadakan oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, semoga salam serta salam tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua merupakan umat yang secara istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim dalam acara virtual konser Paduan Suara Universitas Siliwangi. Dan untuk tahun ini merupakan konser yang keempat dengan mengusung tema Aruna Dharani. Hadirin yang kami hormati, acara konser ini merupakan acara yang setiap tahun diadakan oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi. Dan terus terang, saya sebagai pembina UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi merasa sangat bangga, merasa sangat bahagia, karena walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, anak-anak Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi tidak berhenti berkarya. Dan Bunda acukkan jempol buat kalian. Bunda sangat terharu, sangat renyuh, dan tentunya rasa kebanggaan Bunda ini tidak akan habis untuk kalian. Kalian sudah mempersiapkannya dengan sangat baik, kalian sudah mempersiapkannya dengan sangat matang, dan Bunda yakin konser yang akan kalian tampilkan itu bisa dinikmati tidak hanya oleh anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, tapi juga kepada atau bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Dan Bunda sangat-sangat mengapresiasi kepada kepengurusan yang sekarang, yang seperti tadi sudah Bunda bilang, walaupun kondisinya serba terbatas seperti sekarang ini, tetapi kalian tetap menunjukkan karya yang terbaik, kinerja yang terbaik, dan semangat yang terbaik. Bunda sangat berterima kasih atas dedikasi, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, juga pengusungan konsep yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang sudah kalian siapkan jauh-jauh hari ini, malam ini bisa ditampilkan dengan sangat maksimal, dan bisa dinikmati oleh semuanya. Bunda
titik, walaupun kita dalam masa yang sulit, tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap bersemangat, berkarya, dan tetap menampilkan yang terbaik. Dan untuk mengawali acara ini, saya mohon izin kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bahwa saya sebagai pembina paduan suara Universitas Siliwangi untuk membuka acara konser ini secara resmi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara konser paduan suara mahasiswa Universitas Siliwangi dengan tema Aruna Darani, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Dan setelah ini, kami mohon perkenan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk menyampaikan arahan-arahan terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masa pandemi ini, khususnya pada kami, UKM Paduan Suara Universitas Siliwangi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat. Berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat meskipun di tengah luar biasa atau di tengah pandemi, kita masih bisa berjumpa. Pertama-tama saya selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mewakili Bapak Rektor mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengertian dari paduan suara UKM Paduan Suara Universitas Siliwangi untuk tetap patuh dan taat kepada aturan, khususnya aturan Universitas Siliwangi. Yang saya hormati pertama adalah Ibu Pembina UKM Paduan Suara, saudara-saudara pengurus, anggota maupun panitia penyelenggara konser virtual. Nah, ini saya kira untuk pertama kalinya atau diselenggarakan berupa konser, meskipun beberapa waktu yang lalu paduan suara sudah memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan di Universitas Siliwangi dalam kondisi pandemi ini, antara lain dalam kegiatan di Disnatalis, Wisuda, dan Ombus atau P2SPT Universitas Siliwangi beberapa waktu yang lalu. Karena ini dengan turunnya atau terbitnya Surat Edaran Rektor nomor 26 tahun 2020 ini, khususnya dalam mengatur kegiatan akademik baik intra maupun ekstrakurikuler harus diselenggarakan secara daring tanpa kecuali. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala pengertian dan partisipasi atas aturan ini. Ya, ini tiada lain adalah untuk tetap kita mewaspadai, kita jangan sampai kejadian-kejadian bisa terjadi lebih buruk lagi terhadap sivitas akademik Universitas Siliwangi. Terus kita menjaga, kita sudah berhasil melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang banyak, antara lain adalah proses penerimaan mahasiswa baru dengan ujian les masuk ada 4 macam, melibatkan kurang lebih ya 6.000 bahkan mahasiswa calon peserta untuk datang ke kampus gitu ya, dan kita selenggarakan secara aman, tertib, dan tidak ada terpapar. Oleh karena itu, kalau sekarang PSM sudah menyelenggarakan kegiatan latihan maupun pelaksanaan konser ini secara daring atau virtual ini, saya kira berhasil dengan baik. Kita patut berikan apresiasi, dan mudah-mudahan kreativitas seni maupun karya seni saudara-saudara tetap bisa dinikmati dan bisa berkembang.
demikian saya kira terus berprestasi, terus berkreasi dan berprestasi di tengah suasana pandemi, di tengah suasana baru. Kita mari kita patuhi segala aturan yang ada, dan tentu saja kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sesuai dengan aturan nanti yang terbit, mudah-mudahan kita kembali keadaan normal seperti sedia kala dengan keadaan yang lebih sehat, bersih dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deposit ini merupakan salah satu hasil dari kerja keras kami selama ini, dan lahir dari hati yang selalu ingin mengapresiasi setiap bentuk perjuangan kami. Dan berdasarkan nanti apa yang kami persembahkan bisa tersampaikan di hati penonton yang menyaksikan pada hari ini.病毒又有最新的发现，日本医学团队发表最新研究指出说，病毒可以在人のうち76人から新型コロナ19에걸리면무증상에서부터발열과우한The wave of new cases in Europe is forcing France and Germany. Go to travel の利用者で脑震盪、突然心中コロナ感染、Virus Corona, infections over the last week.Pajak lain yang juga diharapkan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia Pandemi COVID-19 dan PSBB telah mempengaruhi trafik pusat perbelanjaan. Bantuan langsung tunai memang sudah menjadi insentif secara menggunakan kendaraan tangan tidak perlu. Yeah.
Ya, cek suara gue ada nggak? Itu yang redaksi itu permohonan ke lembaga. Oh, ke lembaga untuk beri sambutannya. Kalau surat izin kegiatan udah ada itunya belum formatnya? Jangan lupa nanti langsung itu pengajuan surat permohonan yang ke Pawarek. Berarti harus udah masuk konten ke DD kapan? Kalau misalkan dari lembaga kan? Sebenarnya paling di sinyalnya suka jet gitu. Ada yang delay. Sebenarnya perbedaan antara latihan online sama offline ini. Sebenarnya kurang gitu lah, kurang dapat feel-nya gitu. Karena di rumah masing-masing gitu ya. Dari si talentnya sendiri harus yang lebih proaktif gitu. Soalnya kan terima kasih banget buat talent yang udah mau meluangkan waktunya. Karena kita online berjauh-jauhan antara satu dengan lain talent, jadi mengkoordinasinya itu lebih susah, lebih sulit. Harus dari pagi sampai malam mungkin barangkali di depan laptop online-onlinean ya kan. Terima kasih Pak Tendi, sehat-sehat selalu. Kepada panitia juga yang sudah bekerja sejauh ini, semoga sukses sampai hari H. Izin live ya, ada matkul. Ya, bye Ayu. Seberapa kangen sih sama partisipan konser atau latihan konser ini? Okay, kalau kangen pasti kangen banget ya, soalnya kan kalau tahun kemarin kan kebetulan pas masih offline gitu kan, masih merasakan walaupun emang baru sekali gitu kan, tapi emang bener-bener kerasa banget gitu kan yang latihannya tiap malam. Di juga sih kan angkatan 20 belum sempat buat ikutan. Seberapa kangen kalau misalnya dipresentasiin kan berarti antara 1 sampai 100. Gua kangennya itu 200 kali ya. 200% karena emang sekangen itu guys, maksudnya hal-hal yang biasanya kita lakukan tiap hari bareng-bareng tiba-tiba disuruh di rumah aja dan kondisinya beda. Yang biasanya kita nyanyi teh sebelah kanan kiri teh udah pundak teman kita geningannya. Sekarang mah kita teh nyanyi sendiri di kamar, natap laptop atau natap HP. Beda aja gitu vibe-nya dari latihannya. Benar tadi yang kata Teh Caya juga, kendala kayak jaringan. Dengan adanya integritas yang kita punya gitu ya sebagai anak-anak PR, kita berusaha untuk mewujudkan konser virtual ini dengan apa yang kita bisa gitu ya. Niatnya itu dilakuin secara offline, tapi karena emang situasinya berubah, akhirnya kita mencari alternatif bahwa konser tetap berjalan, cuman dengan konsep yang berbeda, yaitu dengan cara virtual. Yang membuat yakin acara ini akan berjalan dengan baik ya tentunya, baik itu panitia atau talent-talentnya, jadi pada serius gitu. Terus mereka juga kayak ikut excited, ikut buat berpartisipasi gitu. Wah, tahun kemarin aja dari PSM bisa konser nih offline gitu. Masa tahun sekarang enggak sih, karena hanya ada pandemi gitu. Gimana nih caranya? Kalau buat kendala itu masih dari talentnya yang video itu tuh aku kan udah sering nge-follow up. Sebenarnya support system kita itu ada di para talent sendiri. Efeknya itu ke mood kita sendiri gini. Jadi dari awal sih kita awal periode kita optimis gitu kepada PD, dan di awal juga kan udah seleksi untuk lomba ke Singapura gitu. Wow, itu suatu pencapaian yang sangat tinggi gitu dari departemen PD sendiri. Tapi di bulan Maret ya nikmati aja sih, nikmati alurnya, jangan terlalu bawa beban. Terima kasih buat para talent dan untuk pelatih khususnya. Pokoknya makasih banget buat ayah. Ayah selalu ada gitu buat kita. Buat bunda juga, makasih udah selalu mensupport kita. Apapun yang kita lakukan, bunda selalu support. Saya ucapkan terima kasih kepada pembina UKM PSM yang telah mendukung, mensupport gitu, mengizinkan untuk mengadakan kegiatan ini. Aku cuma berharap semoga nanti yang nonton banyak. Nggak ngurangin
atau bahkan bisa melebihi ekspektasi para penonton. Semoga konsepnya berjalan dengan lancar. Ya, semoga tidak ada kendala-kendala yang terlalu besar gini yang meskipun konser kali ini berbeda dengan konser-konser sebelumnya gitu kan. Dari aku semoga konser tahun ini tidak mengurangi esensi keharuan dari konser itu sendiri gitu. Tetap ini teh benar-benar konser kita gitu, Kabinet Sputnik, jangan dibedain sama konser-konser yang lalu yang memang offline, tapi justru dengan adanya hal yang baru ini harus kita buat seluar biasa mungkin gitu. Terus semoga partisipan dan kalangan lainnya semoga dapat bisa terhibur atau mengapresiasi hasil karya-karya yang kita berikan kepadanya. Gundul, 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 g
Aku, dengan segala kelemahan yang aku punya, dengan segala anugerah bakat yang Tuhan berikan yang membuatku mampu berdiri tegak, dengan sejuta mimpi yang membuatku terus hidup dan bangkit untuk mewujudkannya, dengan sejuta bayangan indah tentang masa depan yang membuatku yakin dan siap untuk menjalaninya. Aku pasti bisa mewujudkannya. Semangatku akan selalu membara. Tak akan pernah berhenti saat aku belum menjadi apa-apa. Harapanku tidak akan pernah tenggelam. Mimpi-mimpiku tidak akan pernah pudar. Untaian doa tak akan berhenti ku sampaikan. Tidak ada kata tak bisa jika tidak berusaha. Dan aku percaya, aku pasti bisa mewujudkannya. Kerasnya gempuran tak akan mampu membuatku berhenti. Tak akan mampu menyurutkan mimpi-mimpi yang kupunya. Dan tak akan pernah bisa mematahkan semangatku untuk terus melangkah maju. Sekalipun dunia dan segala isinya mencoba menghalau langkahku, membuatku terjatuh, tersungkur, terkapar, bahkan menertawakan mimpi-mimpi yang kupunya, aku tak peduli. Aku berani, aku pasti berani menghadapinya. Aku pasti bisa. Yeah.